Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Kamis 11 Mei 2023. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Jeffrey Uluh, CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 9-11. Mari kita dengarkan bersama. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema permenungan kita pada hari ini ialah hiduplah dalam kasih-Nya. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyapa kita lewat pesan-Nya untuk saling mengasihi. Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, lewat sabdanya ini, Yesus mengajak para murid yang juga adalah wakil kita semua untuk belajar dan mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam karyanya di dunia ini. Ia telah mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ia mengasihi semua orang dengan kasih yang total dan sungguh-sungguh. Bukti dari semua itu adalah Dia rela memberikan diri-Nya untuk menderita, wafat, dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, semua kita tentunya menghendaki agar kita dikasihi oleh orang lain. Entah itu oleh keluarga, sahabat, atau sesama yang berada di sekitar kita. Mengasihi dan dikasihi merupakan suatu tindakan yang mulia. Dalam hidup sehari-hari, ketika kita berbicara tentang kasih, tidaklah semudah kita katakan dan tidaklah seindah apa yang kita ungkapkan. Tidak bisa kita pungkiri, terkadang kita melihat, kita menemukan ada begitu banyak orang menjadi acuh atau tidak peduli terhadap hal ini. Tidak jarang juga kita melihat bahwa ada yang mau untuk mengasihi sesama, tetapi penuh dengan perhitungan. Apa keuntungannya untuk diriku? Dan apakah orang lain juga akan melakukan hal yang sama untukku dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini lewat sabdanya, Yesus mengajak kita semua untuk menghidupi semangat kasih yang sungguh-sungguh, yaitu kasih yang berstandar agape. Kasih yang tanpa syarat, bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan semata, melainkan lebih daripada itu ialah sebuah kehendak yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen. Saudara-saudari yang terkasih, hiduplah dalam kasih-Nya
Jadilah penyalur rahmat kasih Allah kepada semua orang di mana saja kita berada. Tuhan memberkati.